Selamat pagi. Suara saya cukup terdengar Bapak Ibu. Pagi. Ah, terdengar Eva? <laughs> terdengar ya? Halo, selamat pagi. Uh, baik, sekarang saya bisa on. Aduh, mohon maaf. Ini agak habis ngangkat besi ya. Mohon. <laughs> 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 Jadi gitu deh. <laughs> Oke, okay, uh, selamat pagi. Ini 1 2 3 4 5. Oke, okay, partisipan dari dari 7 ya, Dokter Devi mau sudah sudah Uh, coba share screen dok. Oke, okay. ntar ya, Gua coba yeah. share screen. Oh iya betul. Selamat pagi ya uh, semua wanita Indonesia. <laughs> Selamat Hari Kartini. Baik silakan dok. Ini aku uh, suaranya udah jelas nggak Eva? Iya yeah, jelas jelas. jelas, jelas. Ya. ya. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Silakan ya, di-unshare ya. dulu ya, Dok, ya. Ah, Lagi loading. Baik. ke stop berarti ya. Baik, terima kasih. Kenapa jadi sepi ya? Oh, enggak ada apa-apa, Bu. Saya belajar. Oh. Suaranya belum kedengaran kayaknya. Ya, tidak ada suara. Musik-musik di di itu musik kali. Uh, Ibu kayaknya bisa share audio kali sebelum di share screen. Not me, si itu si uh, Eva kayaknya. Oh yeah. Thank you. Baik, selamat siang. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu. Terdengar, Dokter Eva. Terima kasih, Bu Sudah. Baik, uh, kita akan uh, memulai CME kita pada siang hari ini ya, pagi menuju siang hari ini, tanggal 21 April 2021. Dok. Ada apa, Dokter Sintia? Dok. Oke, okay, baik. Mungkin uh, bukan apa-apa ya. Baik, uh, hari ini kebetulan kita ber bersamaan dengan hari Kartini ya. Uh, selamat hari Kartini kepada para wanita Indonesia. ya um, Baik, kita akan segera memulai CME kita pada pagi menuju siang hari ini dengan berjud yang berjudul Anosmia pada COVID-19. CME pada uh, pagi menuju siang hari ini akan dibawakan oleh Dr. Uh, Deviana, spesialis THTKL. Uh, sebelum kita mulai, uh, kita akan buka dulu dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Dona. Silakan Bu Dona. Okay. Uh, Ibu Dona. Oke. Kepada Bapak/Ibu, sebelum kita mau mulai, kita akan uh, berdoa dulu. Saya akan memulam Kristiani, uh, yang lain, uh, silakan mengikuti sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, Bapak yang Maha Pengasih, terima kasih pada siang hari ini. Tuhan, Tuhan, menjaga dan menyertai kami di mana kami bisa sampai di dalam ke melakukan kegiatan CME pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai setiap kami, dan uh, Tuhan juga memampukan narasumber hari ini, Dr. Deviana, di dalam menyampaikan informasi dan ilmu yang akan beliau share kepada kami peserta yang hadir. Tuhan, kami juga atau teman-teman kami mempunyai kegiatan yang juga sangat perlu dan berkenan kiranya berkenan kepada Tuhan di mana sebagian dari kami melakukan vaksinasi untuk peserta-peserta yang akan divaksin. Tuhan juga yang menolong setiap kami yang bekerja dan melayani untuk Okrida, uh, begitu juga untuk mahasiswa yang akan kami hantarkan di dalam mereka mencapai pendidikannya. Tuhan tolong setiap pemimpin yang ada di institusi kami, biarlah setiap kami dan setiap pemimpin yang ada di institusi kami bisa bersatu hati bersama-sama dengan kami di dalam melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami, begitu juga uh, CME kami pada hari ini di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dona. Baik, kita akan segera memulai CME kita pada uh, uh, pagi menuju siang hari ini. Uh, Anosmia pada COVID 19 akan dibawakan oleh Dokter Deviana spesialis THTKL. Saya akan membacakan CV beliau sebelum kita mulai. Dokter Deviana, beliau lahir di Malang. Kemudian beliau adalah saat saat ini adalah salah satu staf dari Departemen THTKL di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Tridawacana. Beliau juga saat ini berpraktek di rumah sakit FMC Sentul Bogor dan juga di rumah sakit uh, Pelni Jakarta. Beliau adalah lulusan cum laude uh, dari Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya pada tahun 2008, kemudian beliau melanjutkan mengambil pendidikan spesialis uh, di bidang THTKL di Universitas uh, Brawijaya Malang. Kemudian beliau juga aktif sebagai pembicara pada uh, beberapa ada beberapa event dan juga beliau juga sangat aktif untuk mengikuti beberapa kursus dan banyak kursus dan simposium dan juga beliau telah mem mem mengeluarkan mempublikasikan beberapa publikasi baik waktu dan tempat kami persilahkan dokter Desiana. Baik, terima kasih kepada Dr. Eva atas perkenalan atas diri saya. Oke, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada FK Ikau Kreda khususnya untuk bagian CME yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini untuk membawakan CME mengenai anosmia pada COVID-19. Oke, saya join share screen. Oke, okay. pada siang hari ini kita akan membahas mengenai anosmia pada COVID-19. Sebelumnya saya sampaikan selamat hari Kartini kepada seluruh wanita yang saat ini bergabung di ruang Zoom meeting siang hari ini. Oke, okay, untuk... Bahasan topik pada siang hari ini yaitu kita bahas mengenai epidemiologi dari anosmia, kemudian patofisiologi, kemudian bagaimana cara kita mengakses anosmia, kemudian terapi, dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Oke, yang pertama adalah untuk epidemiologi dari anosmia. Ini adalah situasi terakhir mengenai COVID-19 yang saya ambil dari WHO, yaitu tertanggal kemarin 20 April, jam 10.36 lagi ya di sini dilaporkan ada 141.549.845 kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian di Indonesia sendiri sorry. Oke, okay, di Indonesia sendiri ada 1.614.849 kasus dan telah menyebabkan 43.727 kematian ya. Oke, ini adalah gejala-gejala um, dari COVID-19 kita udah hafal semuanya ya. Kita udah kenali semuanya dan per 22 Februari 2021 ini update-nya ya. Ini memang telah dimasukkan adanya gejala anosmia di sini ya, adanya new loss of taste or smell ya. Ini telah disebutkan atau dilaporkan sebagai bagian dari simptom dari COVID-19. Ini adalah salah satu penelitian dari Faira ya menyatakan bahwa pada sejumlah pasien yang terinfeksi COVID-19, terutama bila dia sedikit menunjukkan gejala anosmia dan agesia, yaitu adanya gangguan indera perasa, itu bisa menjadi satu gejala atau gejala awal atau hanya mungkin salah satu satunya gejala yang muncul adanya anosmia ataupun agesia tersebut. Kemudian ini juga penelitian selanjutnya juga menyatakan ini penelitian multisenter ya di Eropa menyatakan bahwa gangguan olfaktori ataupun gustatorial yaitu gangguan penghidu ataupun perasa itu merupakan gejala yang banyak ditemukan pada pasien Covid-19 di Eropa dan gejala tersebut tidak disertai oleh gejala hidung lainnya. Ini adalah salah satu fakta-fakta yang unik ya yang kita temukan mengenai anosmia pada COVID-19 ini. Kemudian mungkin sebelum kita beranjak lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari gangguan penghidu itu sendiri ya. Normosmia itu adalah fungsi penghidu yang normal. Kemudian untuk gangguan dari penghidu itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu gangguan dari deteksi, deteksi odoran ya atau odoran itu adalah apa sesuatu yang kita bau ya dari bau itu. Kemudian ada yang gangguan dari identifikasi dari odorannya gangguan deteksi odoran itu bisa disebut sebagai gangguan kuantitatif dari penghidu. Itu bisa hiposmia, yaitu menurun fungsi penghidunya, atau anosmia, yaitu tidak ada penghidu. Tapi bisa juga disebut hiperosmia, yaitu kalau hiperosmia berarti hipersensitivitas terhadap beberapa odoran tertentu. Kemudian ada gangguan identifikasi penghidu atau gangguan secara kualitatif yaitu parosmia, ini adalah persepsi penghidu yang berubah atau pantosmia ya kalau pantosmia ini adalah persepsi penghidu tetapi tidak ada odorannya jadi tidak ada bau tapi kita ada persepsinya ada bau atau kakosmia nah kalau kakosmia ini persepsi ada bau busuk atau bau yang tidak menyenangkan bisa ada odoran atau tanpa odoran nah Selanjutnya kita akan bahas mengenai prevalensi dari anosmia pada COVID-19. Nah, ya, ini ditemukan sesuatu yang menarik, yaitu bahwa ternyata prevalensi anosmia ini di Kaukasian itu lebih tinggi daripada East Asian. Ya. Jadi di Western countries itu lebih tinggi daripada East Asia, baik untuk smell, untuk taste, ataupun untuk smell and or taste. Ya. Dikatakan bahwa prevalensinya itu lebih tinggi, bahkan mendekati tiga kali lipat. Ini kita bisa lihat bahwa di sini di East Asia itu prevalensi smell and taste-nya bisa 23,4 persen yang dilaporkan, sedangkan di Western itu bisa sampai 54,7 persen. Rata-rata adalah hampir 50 persen ya, dari pasien COVID-19 yang didapatkan anosmia, yaitu 49,0 Mengapa bisa begini? Ada beberapa hipotesis ya yang dilaporkannya. Pertama yaitu adanya variasi genetik dari level virus, yaitu kita ketahui virus ada spek proteinnya, di mana itu bisa terdapat mutasi, ada beberapa tipe yang telah dilaporkan. Tipe B dilaporkan banyak di East Asia, sedangkan tipe C dan A banyak yang di luar Asia. Itu pertama. Kemudian variasi genetik dari, atau mutasi dari reseptor binding domain terhadap S2 reseptor. Ini akan menentukan tropisme dari virus, juga infektivitasnya. Tetapi eh, dikatakan bahwa ini ternyata tidak dibatasi oleh area geografik tertentu, oleh karena itu untuk hipotesis ini masih tanda tanya. Kemudian berikutnya ada mutasi dari varian SNP-nya, di mana ini ada GX14, ini adalah jenis yang banyak ditemukan di area pandemi ini. ya. Dikatakan ini bisa meningkatkan viral load secara in vitro, tetapi untuk secara klinisnya apakah dia lebih infeksius daripada strain yang DX, D614, yang ini adalah strain yang awal ditemukan di East Asia, kita masih tanda tanya. Kemudian yang berikutnya bisa karena variasi genetik di level host. Ini mirip dengan um, dikatakan kalau kita mungkin sudah pernah ketahui ya bahwa ada efek dari jenis golongan darah terhadap resiko COVID-19 ya resiko keparahannya berbeda. Nah, ini mirip seperti itu. Jadi memang bisa adanya variasi di ini tingkat afinitas terhadap virus, afinitas ikatan terhadap virus, kemudian dari Viral load di hidung, kemudian penyebaran virus, infektivitasnya itu bisa memang berbeda-beda tergantung populasinya, dimana itu berkaitan dengan S2 ya, atau dengan protein TMPRSS2 ini, dimana dikatakan pada orang yang memang punya afinitas ikatan yang lebih tinggi dari reseptor S2-nya, atau ada mereka dengan protein TMPRSS2 ini yang lebih banyak, dikatakan akan memiliki viral load yang lebih tinggi di epitel hidungnya. Oleh karena itu mereka kemungkinan akan menjadi orang yang lebih banyak menyebarkan virus. Selain dua hipotesis ini juga dikatakan mungkin saat awal outbreak di Cina para tenaga medis masih fokusnya pada gejala yang berat. Oleh karena itu untuk gejala anosmia atau hiposmia ini mungkin terlewat oleh mereka. Itu adalah beberapa teori atau beberapa hipotesis yang disebutkan mengapa prevalensinya lebih tinggi pada daerah western daripada daerah east Asia. Oke, okay, berikutnya, ini adalah beberapa penelitian yang telah dilaporkan. Ini adalah penelitian multisenter di Eropa, dikatakan memang kalau di Eropa prevalensinya cukup tinggi ya. Di sini dikatakan prevalensinya adalah 85,6% untuk gangguan penghidu dan 88% untuk gangguan pengecap. Kemudian dikatakan bahwa gangguan penghidu ini uniknya bisa muncul sebelum gejala lain muncul yaitu pada 11% kasus. Kemudian juga bisa muncul tanpa ada gejala hidung lainnya yaitu dikatakan 18% pasien tanpa gejala gangguan hidung tersumbat ataupun rinore itu 79,7% mengalami hiposmia atau anosmia dan dikatakan memang lebih banyak berpengaruh pada wanita daripada pada pria. Kemudian studi lain oleh K et al. ini juga mengatakan, ini dilaporkan bulan Maret sampai April ya, dikatakan bahwa anosmia ini muncul 73 persen pada pasien sebelum diagnosis dari COVID. Dia merupakan gejala awal pada 26,6 persen kasus. Di sini dikatakan anosmia ini juga bisa muncul sebelum ada gejala hidung lainnya. Dikatakan bahwa hanya 25 persen pasien yang, meripu, yang melaporkan adanya hidung tersumbat sebelum adanya anosmia. Kemudian, juga hanya hanya 18 persen pasien yang melaporkan rinore sebelum adanya anosmia. Jadi, dikatakan um, sedikit hubungan antara gejala hidung lainnya dengan anosmia. Kemudian ini adalah studi lain mengatakan bahwa ternyata anosmia ini lebih banyak didapatkan pada yang gejala ringan sedang daripada gejala berat. Ya, di sini dikatakan bahwa total didapatkan 47 persen kasus, kemudian 67 persennya didapatkan pada gejala yang ringan sedang, sedangkan hanya 31 persen didapatkan pada gejala berat. Di sini juga seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa gangguan penghidu atau pengecap ini mendahului gejala lainnya pada 20 kasus, dan konkomitan pada 28% kasus. Ini adalah studi tinjauan sistematis dan meta analisis dari 3563 pasien ya dikatakan memang anosmia ini bisa muncul di awal gejala. Ini adalah laporan kasus pada 21 tahun laki-laki dilaporkan bahwa anosmia ini muncul H-5 sebelum gejala demam muncul. Jadi dikatakan bahwa anosmia ini bisa merupakan gejala yang subklinis. Kemudian penelitian lain menyebutkan bahwa anosmia ini ternyata underreporting. Jadi dia pada pasien yang menyatakan bahwa dia sebelumnya menyatakan tidak ada gangguan penghidu, tetapi ternyata dari analisis objektif menyatakan dia ada multiposmia gitu. Jadi 30% pasien ada multiposmia padahal dia sebelumnya menyatakan tidak ada gangguan penghidu. Oleh karena itu dikatakan dia beberapa kasus dia under underreporting ya by subjective method. Oke, kemudian sekarang kita lihat faktor usia. Ternyata dikatakan bahwa peningkatan usia itu berhubungan dengan prevalensi dari gangguan penghidup ataupun pengecap yang lebih rendah. Jadi memang dikatakan bahwa orang yang usia lebih tua mungkin karena dia gejalanya lebih berat sehingga uh, anosmia tidak muncul di situ ya, tidak dilaporkan ada di situ. Dia lebih banyak dilaporkan pada usia yang lebih muda. Kemudian bagaimana kegunaan dari anosmia ini sebagai diagnosis dari Covid-19? Ya, dikatakan bahwa anosmia ini memiliki sensitivitas yang memang rendah ya, jadi hanya 23 sampai 43%. Tetapi dia memiliki spesifisitas yang tinggi yaitu hingga mencapai 93 sampai 99%. Ini adalah uniknya dari anosmia ini. Ini menurut penelitian juga disebutkan bahwa pada pasien yang sebelumnya tanpa riwayat gangguan THT ya spesifisitasnya akan lebih tinggi gitu dikatakan bisa mencapai 91 persen untuk hipogesia hiposmia 92 persen bila ada keduanya bisa mencapai 95 persen jadi dia dilaporkan mas sensitivitasnya rendah ya hanya 44 persen tetapi spesifisitasnya tinggi untuk hiposmia ataupun anosmia itu 92 persen Nah, selanjutnya kita beranjak ke patofisiologi, bagaimana proses terjadinya anosmia ini. Ini seperti yang mungkin sudah sering dikemukakan ya, bahwa coronavirus ini menggunakan protein S-nya. Ini sebagai uh, alat untuk mengikat reseptor dari host, dan juga untuk memediasi fusi dari membran, dan juga untuk entry dari virus tersebut. Di mana seperti kita ketahui, SARS-CoV ini akan berikatan dengan S2 reseptor ya, dari manusia melalui proses endositosis dan dia juga akan um, dipengaruhi oleh adanya protein ini TMPRS2 yang tadi disebut, telah disebutkan ya sebelumnya ya atau serin protease 2 protein ini di mana dia akan berpengaruh untuk priming protein S dan juga untuk aktivasinya di mana protein TMPRS2 ini adalah penting ya untuk penyebaran dari coronavirus ini kemudian seperti kita ketahui juga bahwa memang S2 ini salah satunya didapatkan dari didapatkan ada pada epitel saluran nafas. Kemudian penelitian So et al juga menyatakan bahwa ternyata viral load pada kafum nasi itu memang lebih tinggi daripada pada faring ya. Oleh karena itu disebutkan bahwa memang kaufunasi adalah gerbang pertama dari infeksi awal dari covid 19 ini. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai um, bagaimana sebenarnya jalur penghidu yang normal. Sebelum kita bahas mengenai anosmia, bagaimana jalur penghidu yang normal itu sebenarnya untuk penghidu kita, pusatnya ini atau yang gateway-nya ini adalah di sini, ya, di olfactory mucosa, di mana dia terletak di, di cleft. ya, di olfactory cleft, ya, di sini, ya, atau kita sebut sebagai nasal vault. Jadi, dia terletak di atap dari kafung nasi untuk penghidup kita, di mana dia diperankan oleh epithel olfactory di sini. Di mana bila kita tinjau lebih lanjut, epithel factory terdiri dari tiga sel, di mana yang pertama adalah ini ORN atau alfactory receptor neuron ya, yang berwarna merah. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang berwarna hijau ini adalah sel supportingnya atau sustentacular cell ini adalah sel yang penting nanti akan kita bahas lebih lanjut ya kemudian yang ketiga adalah ini yaitu sel basal atau stem cell Selain di sini juga terdapat satu sel lagi yaitu ini ya sel ductus bowman. Ini adalah sel-sel yang terdapat dari sel uh, dari epithel olfactory. Nah kemudian dari ORN tadi olfactory receptor neuron ini akan memiliki akson di mana akson ini akan bergabung membentuk fasikulus di mana fasikulus ini akan menembus ini lamina cribrosa dari os etmoid dan akan menuju ke bulbus olfaktori di otak. Ini juga sama ya, ini ada bulbus olfaktori di otak. Nah, di mana proses penciuman seperti ini? Jadi awalnya odoran akan masuk ke hidung, kemudian dia akan menuju ke nasal vault yaitu yang di sini, ya di atap dari nasi. Kemudian di sini akan diterima oleh yang namanya epithel olfaktori. Epitel olfaktori ini dilapisi oleh mukus di mana odoran ini akan larut di dalam mukus tersebut. Kemudian odoran ini akan berikatan dengan olfactory reseptor neuron. ORN ini akan mentransmisikan smell ya sensasi dari smell menuju ke blood cribriform. Jadi eh, lamina cribrosa dari os etmoid. Kemudian ditujukan ke sini ke mitral cell, cell, mitral yang ada di bulbus olfactory yang ada di otak. karena itu bila kita lihat patofisiologi ini gangguan penciuman tuh bisa dua yaitu bisa konduktif yaitu bila ada sesuatu yang menghambat untuk odoran berikatan dengan ORN jadi ini contoh misal ada rinitis alergi atau mungkin rinitis vasomotor atau mungkin sinusitis di mana terdapat um, hipertrofi dari konka atau banyak mukus di sini sehingga mengganggu odoran tuh masuk ke uh, larut ke mukus yang ada di uh, epitel nah itu bisa menyebabkan gangguan penghidu atau gangguan penciuman karena konduktif. Kemudian apabila ada gangguan di sini di epithelial olfactory, jadi ada gangguan dari pengikatan odoran terhadap ORN. Nah, itu menunjukkan gangguan tuh sensori neural. Nah, selanjutnya kita bahas apakah anosmia pada COVID ini konduktif atau mungkin lebih ke arah sensori neural. Ini adalah um, patomekanisme pertama yang dilaporkan, yaitu Uh, hipotesisnya adalah bahwa yang pertama adalah konduktif. Jadi, memang odoran tidak bisa berikatan dengan mukus. Di sini ya, tidak bisa larut di mukus. Bisa karena obstruksi atau kongesti ya, dari, dari nasi Tetapi, uh, teori ini atau hipotesis ini dibantah. Kenapa? Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya ya, ternyata memang anosmia pada COVID itu tidak berhubungan secara langsung dengan gejala-gejala uh, nasal simptomnya. jadi gejala-gejala di hidung. Jadi, hampir um, pada hampir 60% pasien dengan anosmia itu tidak memiliki keluhan hidung tersumbat ataupun rinore. Kemudian dari gambaran radiologi juga ternyata um, tidak didapatkan adanya inflamasi dari epitel di sini ya. Jadi um, tidak ada pembengkakan dari nasal cleft ataupun sinus pada gambaran radiologi. Jadi oleh karena itu untuk teori yang gangguan konduksi ini dibantah. Berikutnya adalah uh, teori kedua yaitu Penyebab anosmia, eh, bagaimana mekanisme anosmia, itu adalah karena ada kematian dari ini, dari ORN, yaitu ORN ini adalah salah satu sel yang ada di epitel olfactory, olfactory receptor neuron. Tetapi ini dibantah juga, karena ternyata untuk replacement dari ORN ini membutuhkan waktu 8-10 hari, dan maturasinya 5 hari. Karena itu ini total kira-kira 13-15 hari. Nanti kita lihat, ternyata recovery dari anosmia pada COVID ini lebih cepat ya, daripada proses regenerasi ORN ini. Kemudian penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa ternyata di ORN ini sedikit dari ekspresi S2 ataupun TMPRS S2. Yang ini dimana dua hal ini kan yang penting ya, untuk bagaimana COVID itu bisa berikatan dengan reseptor ya. sini ternyata ORN ini sedikit ekspresi. Kedua hal ini. santu juga tidak ditemukan adanya virus COVID-19 di dalam ORN. Oleh karena itu, e, hipotesis ini juga dibantah. Kemudian e, hipotesis ketiga yang diajukan adalah gangguan di, di bubus olfaktori yang ada di otak. Tetapi adanya rapid recovery dari anosmia pada COVID, ini juga membantah hipotesis ini. Kemudian tidak disebutkan juga ya sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa SARS-CoV itu sendiri bisa menuju ke otak melalui jalur olfaktori ini. Nah, sekarang ini adalah hipotesis keempat yang diajukan, yaitu bahwa anosmia pada COVID itu disebabkan oleh kerusakan pada ini, pada supporting cell-nya, atau susten, sus, yaitu di sini disebut adalah sustentacular cell-nya. Dan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa memang di sustentacular cell ini kaya akan ekspresi S2 ataupun TMP 2 yang dimana ini Sangat penting untuk bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam sel. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa ini juga didukung oleh fakta bahwa kematian dan regenerasi dari sustentakular sel ini lebih cepat daripada kematian dan regenerasi dari ORN. Karena ini, ini adalah hipotesis yang utama ya untuk menunjukkan bagaimana mekanisme kejadian anosmia pada COVID-19 ini juga mendukung bahwa ternyata menurut empat penelitian ya menunjukkan bahwa ORN tadi tidak me, tidak mengekspresikan S2. Justru S2 dan TMPRS S2 ini banyak didapatkan pada sel supporting yaitu sustentacular cell, kemudian kelenjar Bowman dan juga sel mikrofilar. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut apa sih sustentacular cell itu gitu ya. Nah, sel supporting ini di sini dia berproses untuk ini, dia mengambil bagian dalam memproses odoran, yaitu dengan ini. Kita lihat ya ini odorannya, dia mengendositosis. Susana Clarecell itu mengendositosis dari odoran itu, odoran binding protein kompleksnya. Kemudian dia juga mendetoksifikasi dari uap-uap beracun. Kemudian dia juga ini, yang penting juga dia memaintain silia. Silia dari mana? Silia dari ORN. Ini ada ORN matur, dia memiliki silia, nah di mana? Salah satu fungsi dari SUC ini adalah untuk memaintain silia dari ORN ini. Kemudian dia juga untuk memaintain dari integritas dari epitel SUC itu. Oleh karena itu, apabila ada gangguan dari fungsi SUC ini akan mengganggu sensasi dari penghidu. Kemudian um, yang masih belum diketahui adalah apakah apabila ada infeksi SUC, apakah itu bisa um, menyebar atau ditransfer ke ORN, itu masih belum jelas ya. Nah, bagaimana proses regenerasi dari SUC ini? Tadi kan dikatakan bahwa proses regenerasinya lebih cepat daripada ORN. Nah, yang berfungsi untuk meregenerasi ini adalah ini, stem cell. Ya. Jadi, stem cell ini bisa meregenerasi SUC, bisa juga meregenerasi ORN. Tetapi memang prosesnya untuk meregenerasi SUC lebih cepat daripada regenerasi dari ORN. Ini. Kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa adanya gangguan atau infeksi di di SUC ini ataupun infeksi di Bowman cell ya Bowman gland cell ataupun dari stem cell itu akan menyebabkan gangguan dari mukus olfaktori dan juga akan menyebabkan ketidakseimbangan ion selain itu juga ada faktor inflamasi di sini juga berpengaruh karena memang ditemukan infiltrasi dari sel imun yaitu makrofag limfosit juga ada peningkatan dari TNF alpha di epitel olfaktori akibat infeksi dari uh, Sars cov ini Nah, ini tadi kan kita kita ketahui bahwa um, susana koler ini bisa regenerasi. Nah, proses regenerasi itu ternyata memakan waktu kira-kira 7-10 hari setelah infeksi. Jadi, selama ada kerusakan ini, maka odoran akan gagal untuk berikatan dengan reseptornya. Ya. Di sini dikatakan bahwa memang SUC ini memang memegang peran penting ya untuk memaintain dan juga untuk fungsi normal dari silia di mana silia dari ORN ini. Oleh karena itu, um, apabila silia ini sudah berfungsi kembali normal, dimana itu memakan waktu 7 sampai 10 hari, maka diharapkan proses penghidu itu akan kembali normal. Ini juga didukung oleh penelitian-penelitian berikutnya ya. Di sini dikatakan oleh penelitian Faira et al. menyatakan bahwa memang kalau menurut penelitian ini, peak munculnya onset dari gangguan penghidu itu adalah hari ketiga, sedangkan untuk gangguan perasa itu adalah hari kelima sampai tujuh. Nah, di mana dia akan terjadi recovery dari gejala tersebut itu pada 8 sampai 10 hari setelah peak. Jadi ini sesuai dengan um, penelitian sebelumnya ya. Jadi dari teori bahwa memang recovery-nya adalah 7 sampai 10 hari setelah infeksi. Jadi memang dari klinisnya memang uh, secara klinis anosmia akan membaik 8 sampai 10 hari setelah onsetnya ya. Ini juga penelitian berikutnya itu juga menunjukkan bahwa anosmia dimulai pada hari keempat atau 1 sampai 8 ya setelah infeksi. Kemudian dia akan kembali pada hari ke-8,9 setelah onsetnya. 98 pasien akan kembali dalam 28 hari. Di sini memang dikatakan ada satu pasien yang ternyata tidak tidak recovery ya setelah 28 hari. Kemudian di sini dikatakan um, untuk evaluasi dari olfaktori ini, ini menurut penelitian Paolo, ada 24 pasien memiliki mild hiposmia, 13 persen yang moderate, 30 severe, 32 persen anosmia, dan semuanya ternyata ada disgesianya. Dan rata-rata recovery-nya adalah 17 hari. jadi dikatakan bahwa memang anosmia dari, pada COVID ini tidak permanen, tetapi dia transien ya dia sementara akan kembali rata-rata di sini disebutkan dalam dua minggu setelah onsetnya. Nah apa yang mempengaruhi recovery dari anosmia ini? Ini adalah penelitian cohort ya, yang menyebutkan bahwa ternyata kalau ada hiposmia itu akan lebih cepat pulihnya daripada anosmia. Kemudian usia tengah yaitu 31 sampai 40 tahun itu juga memiliki prognosis yang lebih baik untuk recovery. Kemudian dikatakan uh, walaupun memang anosmia ini banyak didapatkan pada wanita, tetapi ternyata wanita itu memiliki uh, potensi recovery yang lebih baik daripada laki-laki ya. Selain itu adanya comorbid itu akan memperburuk potensi untuk recovery yaitu bisa diabetes, hipertensi, adanya alergi ataupun adanya riwayat merokok. Nah, sekarang kita lihat tadi beberapa kasus, ternyata e, ada anosmia yang lama, yaitu bisa lebih dari 28 hari. Itu mengapa? Padahal kan recovery-nya tadi dikatakan maksimal 2 minggu, atau 1-3 minggu sudah recovery. Nah, dikatakan mungkin memang pada kasus-kasus yang prolong anosmia itu ada kerusakan epitel yang lebih besar, atau mungkin adanya inflamasi lokal yang lebih tinggi. Atau, Mungkin juga ini dikatakan ada kerusakan dari stem cell itu sendiri, yang sepertinya tenang-tenang uh, aja ya. Tetapi dia ternyata juga bisa mengekspresikan S2 itu uh, karena itu, apabila dia terinfeksi, tentu akan menyebabkan recovery yang lebih lama. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara recovery tersebut ataupun severity dari gejala anosmia itu terhadap uh, CT value? Nah, ternyata dikatakan bahwa CT value itu tidak berhubungan dengan keparahan dari anosmia city value juga tidak berhubungan dengan uh, recovery time dari anosmia. Kemudian ini adalah uh, penelitian baru saja di publish ya uh, bulan lalu. Ini adalah penelitian case control yang 6 bulan jadi follow up 6 bulan setelah anosmia ya dikatakan bahwa memang uh, resolusi dari gejala anosmia itu adalah nih 2 bulan pertama setelah onsetnya. Tetapi memang pada 11% kasus itu tidak menunjukkan recovery sama sekali. Dan ada 30% kasus yang menunjukkan recovery tapi parsial setelah tiga bulan follow up. Setelah sorry setelah enam bulan follow up. Nah, um, itu dikatakan salah satu faktor risiko yang menyebabkan tidak recovery ataupun partial recovery itu adalah ini obstruks, adanya obstruksi hidung dan keluhan deep snow. Tetapi dikatakan um, bahwa memang Uh, olfactory dysfunction ataupun gustatory dysfunction ini bisa tetap ada walaupun infeksinya sudah reda. Jadi memang tadi tidak berhubungan dengan city value ya. Nah kemudian selanjutnya um, setelah kita bahas epidemiologi patofisiologi kemudian bagaimana kita mengakses pasien dengan anosmia. Ini adalah yang disampaikan oleh ini ya Whitcroft di Jama ini dikatakan bahwa pada pasien dengan gejala anosmia, ya tentu kita harus mengikuti protokol dari COVID itu sendiri, ya. Entah dia membutuhkan rawat inap atau mungkin dia hanya isolasi, ya. Nah, kalau dia isolasi mandiri ataupun dia membutuhkan rawat inap, bagaimana kita melakukan tesnya, ya? Tentu tesnya nanti um, memang kita bisa subjektif atau mungkin objektif, ya. Nanti ada beberapa tes yang disampaikan berikutnya. Tapi tentu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Di sini kita harus tetap menggunakan APD. Apabila memang kita harus melakukan uh, kontak terhadap pasien. Dan yang ditekankan sih kalau untuk dokter THT, khususnya yang, menggunakan, yang melakukan nasoendoskopi, kita memang tidak boleh melakukan nasoendoskopi. ya, karena ada resiko uh, penyebaran melalui aerosol. Nah, baru full assessment tuh kita lakukan bila memang masih ada disfungsi yang uh, residu disfungsi ya, setelah sembuh dari covid atau setelah masa isolasinya selesai. Jadi kalau dia sudah anosmia sudah sembuh, yaitu seperti teori 8 sampai 10 hari sudah sembuh berarti kita nggak perlu full assessment. Tapi kalau memang dia ternyata masih ada gangguan baru kita lakukan full assessment. Full assessment yang bagaimana? Ya, tentu kita harus menentukan ya. Dia ini tadi yang seperti telah disebutkan, entah dia tuh hiposmia, anosmia atau hiperosmia atau hipogesia atau agesia. Ya kita tentukan dari um, assessment kita terhadap pasien atau mungkin dia ada gangguan di sini ya. Jadi gangguan pengecap ya. Atau mungkin ada parosmia atau paragesia atau fantosmia. Kemudian kita bisa mendede apakah dia memang faktor dysfunction ini masih akibat COVID atau mungkin penyebab penyakit lain ya. Kita bisa melihat kalau memang anosmia ini karena COVID, biasanya dia onsetnya tentu akan mendadak ya. Kemudian biasanya dia memang temporer ya, bisa recovery dan ini seperti yang telah disebutkan di epidemiologi tadi ya, biasanya dia pada usia muda atau pada wanita. Kalau al-faktor ini karena penyakit sinus, ya biasanya dia onsetnya gradual, disertai gejala hidung lainnya, yaitu hidung tersumbat, ada discharge, discharge atau facial pain. Kemudian dia ada fluktuasinya dan dipengaruhi oleh seasonnya. Kemudian kalau memang al-faktor ini karena post traumatic biasanya dia juga sudden seperti covid. Kemudian dia tapi biasanya dia severe, ya bisa disertai parosmia atau pantosmia dan dia tidak fluktuatif. Kalau Faktor disfungsinya karena neurodegeneratif biasanya dia gradual biasanya pasien memang tidak sadar akan gangguan ini tidak fluktuatif biasanya pada usia tua dan disertai oleh gejala memori atau neurologis lainnya untuk pemeriksaan pasien memang ini dilakukan oleh dokter tht ya dimana kita harus lakukan nasoendoskopi untuk menyingkirkan diagnosis banding lainnya kemudian juga perlu dilakukan oleh dokter neuro neuro ya atau dokter neurologis untuk men untuk menyingkirkan penyebab neurodegeneratif ataupun intrakranial. Nah, bagaimana kita melakukan tes penghidu ya, tes tes penciuman itu ada dua, yaitu subjektif atau objektif. Di mana di sini ada beberapa yang akan saya bahas mengenai subjektif ataupun objektifnya ya. Ini yang paling sederhana, yaitu di sini ada All-Factor Determination Rating Scale for COVID-19 ya, yang dikembangkan oleh Gerkin ini. Jadi di sini mirip fast ya, mirip, mirip visual analog scale. Jadi kita dari 0 sampai 10 bagaimana kita Pasien diminta untuk menggambarkan penciumannya. Kalau 0 berarti tidak ada penciuman sama sekali. Kalau 10 berarti penciumannya sangat excellent ya. Di sini dikatakan kalau hasilnya 2 atau kurang ya, 0-1 sampai 2, nah itu dikatakan memang dia uh, resiko tinggi, memang dia benar-benar COVID ya. Karena itu ini bisa ya dipakai ya kalau emang kita sulit untuk melakukan uh, tes COVID ya, bisa digunakan ini prediktor anosmia ini. Kalau nilainya 3 itu resikonya borderline. Kemudian berikutnya ini ada dikembangkan oleh Jepang yaitu Self Administer Odor Questionnaire. Cuma di sini memang menggunakan um, karena dikembangkan oleh Jepang jadi dia menggunakan um, miso gitu ya. Di sini saat ada soy sauce Yang memang kita banyak dapatkan di makanan Jepang ya kari dan lain-lain. Jadi ini memang um, beberapa bau-bauan atau odoran Yang memang um, banyak pakai salahnya green tea yang memang kita banyak dapatkan di Jepang ya. Nah, di sini kita minta pasien menentukan apakah penghidungnya kuat atau lemah atau tidak bisa mencium sama sekali. Kemudian dari total 20 odoran ini kita rata-rata. Kalau emang dikatakan normal itu adalah kalau nilainya lebih dari 70%. Nah, ini dikatakan hasilnya ini juga sesuai ya bisa berkorelasi dengan visual analog scale ataupun TNT olfactometer. Ini adalah dua ini adalah uh, pen apa penilaian secara subjektif ya. Kemudian berikutnya dia penilaian secara objektif yang dikembangkan ya. Ini sebenarnya udah ada dari dulu ya, yaitu oleh Connecticut Connecticut Chemosensorial Clinical Research Center ya. Di sini um, mengembangkan ini tesnya dengan menggunakan jadi tes ambang. Jadi kalau kita tahu di telinga ada tes ambang dengar dengan audiometri gitu ya. Nah kalau di sini kita tes ambang penghidungnya dengan butanol. Jadi tes ambang penghidungnya dengan butanol, di mana kita meminta pasien ya satu botol itu isinya air satu botol lagi isinya butanol jadi kalau emang dia bisa menentukan yang bukan air yang mana nah itu berarti dia benar gitu ya nanti kita eh, kalau misal dia salah berarti kita berikan konsentrasi butanol yang lebih tinggi jadi terus menerus sampai kita tentukan ambang penghidungnya berapa seberapa gitu ya dengan butanol ini. Kemudian yang berikutnya kita tes identifikasi. Jadi kita minta pasien mengidentifikasi bau. Salah satu bau bauannya itu bau bau yang banyak didapatkan di rumah, contoh kacang, sabun, ya fix, coklat, kopi, cinnamon, uh, kemudian bedak bayi gitu ya. Kemudian berikutnya juga uh, apa ini ya black pepper salah satunya gitu ya kecap. Nah ini kita nilai identifikasi tes ya. Kemudian nanti rata, kita rata-rata nilainya kita akan mendapatkan nilai untuk kemampuan menghidunya. Ini ya, jadi ini um, identifikasi tesnya, ini untuk butanol threshold tesnya. Kemudian dari nilai tersebut kita kategorikan apakah dia normosmia, kemudian hiposmia ringan, atau hiposmia moderat, berat ataupun anosmia. Nah, menurut Isla et al, memang ternyata butanol threshold test ini itu memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi untuk mendiagnosis anosmia pada COVID. Ya, dikatakan memang sensitivitasnya nya 80% dan spesifisitasnya 66%. karena itu kita bisa menggunakan butanol threshold test ini ya untuk mendiagnosis secara objektif anosmia pada Covid. Kemudian yang berikutnya um, dilaporkan ini ya, opsit test ya. Jadi kalau ini kalau opsit test ini nanti kita lihat dia ini, dia scratch and sniff. Saya sih nggak pernah lihat aslinya ya, tapi saya cuma lihat aja di gambar ini. Jadi dia ini kita scratch gitu scratch dengan uh, pensil tip ya dia akan um, jadi kayak mungkin kadang kita pernah lihat katalog katalog yang untuk apa parfum gitu ya kita kan scratch ya kemudian kita bisa uh, sniff gitu ya kita cium ya itu baunya apa nah seperti itu jadi kita identifikasi smellnya dengan itu ini ada banyak smellnya ya ada pizza bubble gum, menthol gingerbread dan lain-lain sampai peanut roast juga ada ya ini namanya upset test ya nah ini juga sudah dilakukan pada pasien covid gitu dan yang menarik dari sini adalah ternyata memang seperti yang dikatakan kan anosmia pada covid itu, itu beberapa persen nya underreported nah ini dikatakan memang dia underreported jadi hanya 35% pasien yang sadar bahwa dia ada uh, gangguan penghidu sebelum tes gitu jadi mungkin pasien tersebut berpikir oh saya nggak nggak apa-apa tuh penciumannya normal gitu ternyata ada gangguan gitu hanya 35% pasien yang sadar padahal ternyata dari penelitian 98% tuh semuanya ada gangguan penciuman. Kemudian di sini juga dikatakan ternyata memang gangguan penciuman pada COVID ini tidak, ber, tidak berhubungan dengan severity dari COVID itu ya. Kalau di sini dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah hal terakhir yang kita bahas yaitu mengenai treatment, bagaimana kita tata uh, pasien dengan anosmia pada COVID nih. Di sini kalau menurut jurnal ini ya, menurut Whitcroft et al dikatakan bahwa kalau memang anosmianya Munculnya selama dua minggu, apa dia bisa uh, improve ya, atau bisa membaik spontan selama kurang dari dua minggu? Ya, kita nggak perlu terapi apa-apa, tetapi bila dia tetap persisten selama lebih dari dua minggu, baru disitulah saat kita perlu memikirkan terapi. Dikatakan menurut study, ya, bahwa yang terapi yang direkomendasikan ini yaitu olfactory training. Ya, selain itu, sini juga perkembangan apa dari pertimbangan biaya dia juga biayanya rendah ya juga tidak ada efek samping karena itu ini adalah um, salah satu yang sangat direkomendasikan untuk gangguan penciuman pada covid nih bagaimana dengan kortikosteroid kodik, ya dikatakan memang untuk kortikosteroid kalau menurut jurnal ini sih tidak direkomendasikan ya karena um, manfaatnya juga kurang apalagi dia beresiko tinggi Kemudian dua lainnya yang medikamentosa yang mungkin dipertimbangkan adalah ini intranasal vitamin A walaupun ini sepertinya saya nggak ketemu preparatnya di Indonesia ya. Dikatakan memang dia bila ditambah dengan olfactory training dia akan memiliki efektivitas yang cukup bagus atau ini systemic omega 3. Walaupun ini saya tidak menemukan jurnalnya ya. Uh, bagaimana uh, manfaat sebenarnya. Kemudian untuk pasien dengan anosmia menurut jurnal ini juga penting untuk ini ya. Jadi untuk safety-nya yaitu dia harus uh, apa pakai detektor asap ya. Kemudian juga harus monitor monitor expired dari makanan gitu supaya pasiennya tetap aman walaupun dia memiliki anosmia ya, tetap aman dari kebakaran, kemudian dari makanan juga dia tidak sampai makan makanan yang expired. Nah, ini adalah intoleransi vitamin A yang berhubungan dengan yang ditambah dengan olfactory training ya. Jadi melakukan olfactory training plus vitamin A memang dikatakan akan lebih baik hasilnya daripada kita hanya olfactory training. Tetapi ini memakan waktu yang cukup lama yaitu kalau menurut penelitian nih ini bukan penelitian pada COVID ya, tapi ini adalah penelitian pada post infectious olfactory loss yaitu karena penyebab virus secara umum sebelumnya ya. Itu memang memakan waktu 8 minggu baru memang memiliki efek. Nah, ini juga um, penelitian ya uh, review yang dilakukan oleh ini ya dikatakan bahwa yang direkomendasikan ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu a factory training. Bagaimana dengan koster oral ataupun intranasal itu dikatakan malah tidak direkomendasikan untuk SARS-CoV ya. Intranasal vitamin A mungkin masih bisa walaupun memang belum direkomendasikan karena uh, studinya masih sedikit. Ini juga sama kalau menurut Hura dan teman-temannya yang di publish September 2020 juga menunjukkan bahwa memang yang direkomendasikan adalah olfactory training. Bagaimana untuk steroid, sistemik, ataupun topikal, itu dia bilang sih option. Jadi, dengan mempertimbangkan resikonya. Nah, kita tadi kan saya ceritakan tentang olfactory training. Nah, sekarang apa olfactory training itu? Nah, um, pengembangan dari olfactory training itu sebenarnya mirip dengan ini. Kita um, rehabilitasi fisik setelah penyakit stroke. Jadi, dikatakan um, konsepnya mirip-mirip seperti itu bagaimana kita melatih kembali neural pathway jadi um, dikuatkan kembali dilatih kembali gitu sehingga kita akan bisa kembali mencium gitu fungsi penghidupnya normal kembali tetapi memang ini tidak tidak singkat dikatakan minimal itu enam bulan baru menunjukkan efek efeknya lambat bahkan bisa sampai dua tahun baru ada efek dikatakan yang prognosisnya lebih bagus tentu yang masih kurang dari satu tahun gangguan penciumannya atau um, dikatakan tentu lebih cepat kita lakukan lebih baik kalau mereka sudah ada gangguan penciuman atau uh, anosmia ini lebih dari lima tahun ya mungkin prognosisnya buruk bagaimana teknik dari olfactory training ini nah ini dikatakan empat empat odoran ini yaitu pertama rose eucalyptus lemon dan juga clove atau cengkeh ya kemudian dilakukan dua kali sehari tiap hari kemudian dihirupnya 15 detik, istirahat 10 detik baru next odoran ya 15 detik istirahat 10 detik sampai 4 odoran itu. Dilakukan dua kali sehari tiap hari. Kemudian setelah 3 bulan diganti odoran lainnya, menthol thyme, tangerine, desmin. Setelah 3 bulan lanjut lainnya yaitu green tea, bergamot, walaupun saya nggak tahu bergamot ini apa ya. Kemudian rosemary dan gardenia. Bisa juga bisa pakai di sini sih, bisa pakai essential oil kalau mau ya. Ini adalah untuk olfactory training. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana dengan kortikosteroidnya? Memang dikatakan sih kortikosteroid sebenarnya tidak perlu diberikan, gitu ya. Kecuali memang kita ada indikasi tertentu, contoh untuk COPD ataupun untuk septic shock, ya. Kemudian kalau menurut Arya, boleh kortikosteroid internasal pada pasien rinitis alergi tetap diberikan. Jadi kalau memang pasien itu punya COVID dengan rinitis alergi, ya kita nggak apa-apa, tetap harus berikan kortikosteroid internasalnya kalau memang dia sedang terapi itu. Karena kalau tidak, dikatakan memang gejala terhenti lagi akan memberat. Kemudian ini menurut penelitian, kalau untuk kotikoset nasal spray itu pada pasien COVID-19 ya, dikatakan ternyata tidak terlalu berguna gitu ya, dibandingkan old training. Kemudian ini juga menurut penelitian, dikatakan sama juga ya, jadi kotikoset nasal juga ternyata untuk recovery time dari anosmenya juga tidak terlalu ngefek gitu. Tetapi ini agak berbeda ya, ini adalah bulan Februari 2021 baru dilaporkan, ini untuk anosmia yang lebih dari 30 hari ya, anosmia yang prolong. Dikatakan dia menurut jurnal ini ada yang diberikan prednisone sistemik, irigasi hidung, betametason, ambroxol dan rinazin, ternyata memiliki improvement yang lebih baik. Nah sekarang ini yang terakhir adalah mengenai nasal lavage ya, atau cuci hidung. Mungkin kalau teman-teman uh, sudah pada tahu ya, memang cuci hidung ini berguna, dia memiliki efek yang bagus untuk mukosa ya kemudian dia juga bisa mengurangi viral load, sehingga dia tentu akan meningkatkan recovery tetapi memang kita harus pertimbangkan toksisitasnya kalau memang kita tambahkan jet lain contohnya disini, kalau kita tambahkan bovidan iodin harus hati-hati, nggak boleh konsentrasi lebih dari 5% Jadi juga dikatakan sih ada resiko uh, penyebaran ke berangka walaupun sampai saat ini belum ada studi yang mengatakan itu ya belum terbukti untuk resiko ini uh, kemudian untuk kita hard worker juga dikatakan uh, untuk tenaga medis ini sangat penting ya, um, sangat berguna untuk kita melakukan nasal lavas ini ya. Bahkan kalau bisa kita perlu ditambahkan dengan, dengan povidon iodin untuk kita yang memang sering melakukan prosedur high risk. Tetapi memang kita harus ini ya, ada resiko itu penyebaran lewat droplet ya ataupun permukaan. Karena itu kita harus ya apa, desinfeksinya infeksinya juga harus benar gitu ya. Ini ya kita harus tentu kita tetap semua alat yang kita akan gunakan untuk cuci hidung itu harus dicuci dengan sabun, dengan air, kalau perlu dengan alkohol, kemudian kita sebaiknya melakukan irigasi sendiri, kemudian harus di, ruangan yang berventilasi, terutama untuk pasien dengan COVID ya. Kemudian juga ini ya, harus desinfeksi dan juga tentu dengan hand hygiene. Ini adalah apa manfaat dari irigasi hidung memang dikatakan sangat bermanfaat dan kita mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan ini hypertonic solution apabila memang kita memiliki gejala yang gejala hidung ya dikatakan karena kalau untuk yang solusi yang hypertonic ini akan meningkatkan mukosiliaran clearance ya menurunkan secara cepat edem dari epitel dia bisa mengurangi durasi penyakit kemudian juga transmisi ataupun uh, penyebaran dari virus. Ini dikatakan ini um, studi ya di pasien COVID memang ternyata untuk penggunaan hypertonic saline itu dikatakan akan meng, sangat memperbaiki untuk keluhan hidung yaitu untuk kongesti hidung ataupun sakit kepala. Ini terakhir untuk conclusion dari uh, yang saya sampaikan yaitu yang pertama dari anosmia memang untuk anosmia yang mendadak ya yang onsetnya akut itu bisa gejala menjadi gejala awal bisa juga menjadi satu satunya gejala dari COVID dan bisa muncul tanpa ada gejala hidung lainnya. Kemudian dia memang prevalensinya dikatakan lebih tinggi pada western daripada east asia, lebih baik didapatkan pada gejala ringan sampai sedang pada wanita pada dan dia much underreported. Jadi sebagian besar dia itu ya apa? eh uh, underreported dan juga biasanya pada usia yang lebih muda. Kemudian dikatakan memang yang berperan di sini mekanismenya adalah kerusakan dari sel struktural atau supporting cell bisa regenerasi kembali dalam 8 sampai 10 hari yang merupakan berhubungan dengan recovery pada anosmia. Kemudian kita lakukan full assessment tuh jika memang anosmianya permanen ya setelah penyembuhan dari COVID atau setelah selesai masa isolasi. Tetap laksananya masih kontroversial, tetapi yang direkomendasikan adalah olfactory training, corticosteroid topikal ataupun oral itu atau masih kontroversial untuk nasal lafaz itu bermanfaat. Oke, terima kasih uh, atas waktu yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Devi. Uh, menarik sekali ya presentasi yang dibawakan ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ya, dok. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Uh, saya akan coba bantu bacakannya. Oke, okay. ini ada pertanyaan dari Dokter Rebecca. Dokter Devi, untuk gejala anosmia, ada kemungkinan lainkah selain COVID-19 di masa pandemik ini? Sebab ada pasien anosmia dengan swab PCR negatif, apa tindakan yang harus dilakukan? Um, ya tentu kalau memang swab PCR negatif, tentu menurut protokol sebenarnya kita harus dua kali dulu ya dok ya swab PCR-nya ya karena kan uh, jadi kita kalau misalnya swab PCR pertama negatif kita ulang dulu yang kedua kalau memang dia benar-benar negatif yang kedua dua kali negatif berarti kita bisa tentukan dia memang bukan COVID gitu ya kita harus tanyakan dulu apakah emang dia riwayat COVID sebelumnya. Kalau emang tidak ada riwayat COVID, ya berarti kita harus lakukan assessment terhadap pasien dok seperti yang tadi disebutkan. Jadi uh, tentu dengan oleh dokter THT ya akan menentukan ada kelainan di hidung nggak. Kemudian yang kedua mungkin kalau perlu oleh dokter neurologi untuk menyingkirkan ada kelainan intrakranial atau neuro, neurodegenerative disease. Baru yang kedua kita harus tes secara subjektif yang mungkin bisa dengan fast itu ya yang paling Sederhana, atau kalau enggak secara objektif, dokter. Gitu. Kalau secara objektif, memang kalau yang di sini yang ada sih sniffing test, ya sebenarnya itu, dokter. Ya, baik. Terima kasih, dokter Devi. Uh, dokter Rebecca, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kembali dituliskan di kolom chat, ya, dok. Kemudian ini ada pertanyaan dari dokter Adrian Gunawan, tetapi kemudian... ya, udah, jawab, ya, kayaknya uh, ya. ya. Udah, <laughs> lanjut ke dokter Ronald, ya. Dokter Devi, mengapa anosmia sulit sembuh sudah bisa tiga bulan? Apa bisa dibantu dengan belas hidung atau ada obat? Ya silakan dok. Nah sebenarnya mas seperti yang tadi kalau untuk alasan anosmia sulit sembuh memang sudah disebutkan tadi di slide ya memang karena kerusakannya yang uh, lebih luas atau mungkin sudah ada kerusakan di apa di sel, support apa sel basal atau mungkin juga sebenarnya bisa aja kerusakannya di ORN nya dok gitu walaupun memang kita mungkin ya, tapi mungkin saja kerusakannya sudah ke reseptor apa neuronnya gitu. Kemudian untuk pengobatannya sih yang pertama tadi tentu rekomendasinya adalah olfactory training ya. Makanya kadang kan kalau kita pasien COVID kan suka kalau hip anosmia itu cium-cium apa minyak putih. Nah, itu sebenarnya kan eukaliptus ya. Tadi kan di olfactory training memang salah satunya adalah eukaliptus. Jadi boleh sih boleh direkomendasikan cuma mungkin ditambah ya selain eukaliptus kita tambahkan rose lemon dan cengkeh itu ya itu factory training itu dilakukan dua kali sehari selama tiap odoran 15 detik istirahat 10 detik lanjut lagi 15 detik gitu ya tiap hari kemudian kalau untuk bilas hidung ya memang dikatakan bermanfaat karena dia akan mengurangi viral load dikatakan juga cepat memperbaiki mukosiliary clearance-nya. Nah, untuk resep obat sih untuk steroid oral, itu dikatakan sih, ada yang mencoba sih untuk pasien be udah bebas COVID, kan? Ini ceritanya bebas COVID, dikasih steroid oral, itu dikatakan sih ada manfaatnya gitu, tapi memang masih kontroversial. Oke, baik Dok, terima kasih. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Dokter Indri, Indriani ya, hip, hip atau anosmia lebih banyak pada wanita, apakah ada kemungkinan faktor hormonal, khususnya estrogen? Hmm, ini belum disebutkan tentang faktor ekstrogen ya. Justru sebenarnya yang tadi ada penelitiannya tentang faktor androgen ya yang mempengaruhi kenapa pada wanita pada pria itu anosmia uh, lebih apa? Lebih apa? Lebih susah recovery-nya. Justru kalau yang saya baca pada wanita kenapa lebih banyak itu justru karena wanita itu lebih lebih ngeh gitu loh kalau ada anosmia itu sebenarnya. Jadi kenapa pada wanita karena dia lebih lebih eh. apa ya? apa ya, lebih sensitif untuk mendeteksi adanya anosmia itu justru seperti itu dok jadi bukan oh. bukan karena estrogennya kalau untuk hormon yang malah sebaliknya tadi androgen mempengaruhi lah, apa susah recoverynya gitu ya baik dok terima kasih ini kemudian lanjut uh, pertanyaan dari Budona ya terapi penghidu mengapa dipakai dari zat yang paling tajam sampai ke zat yang ringan ya so jadi uh, uh, silakan dok Sebenarnya untuk terapi itu bukan kalau terapi bukan dipilih paling tajam atau paling ringan, tapi kayak jenisnya sebenarnya. Jadi jenis jadi jenisnya kita pakai empat itu tadi untuk factory training. apa ya? Cengkeh, kemudian rose, lemon, sama eucalyptus. Jadi lebih ke arah jenis odoran. Jadi itu saya nggak saya nggak tahu apakah emang yang paling tajam ya? Saya nggak itu ya nggak apa? Yang saya ingat itu, jadi pertama itu emang digunakan empat itu, baru kemudian kita ke empat lainnya, baru kemudian empat lainnya. Kalau memang kita ingin bau bauan bau bauan yang lain juga nggak apa-apa. Jadi kalau menurutnya saya baca sih boleh. Jadi nggak harus apalagi itu memang yang direkomendasikan gitu ya. Tapi kadang kan kita susah cari bau bauan itu. Kalau kita mau pakai bau bauan lain juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting empat itu kemudian kita ulang, kemudian kita ganti tiga bulan berikutnya kita ganti empat jenis lainnya. Ketiga bulan berikutnya kita ganti empat jenis lainnya. Gitu. Jadi kalau emang pasiennya pingin itu kan tujuannya untuk kayak mengingat kembali, mengingat kembali baunya ini bau apa ya, kayak identifikasi bau. Nah itu boleh kalau pasien ingin bau bauan yang lain juga nggak apa-apa katanya. ya baik dok, terima kasih ini berarti. Bau apa yang mau diingat, berarti yang dilatih ya dok? Iya, enggak apa-apa. Kalau maunya ingat wangi gue, gimana dok? <laughs> hidup gue. baik dok ini sebelum belum ada lagi nih uh, pertanyaan di kolom chat uh, dokter apakah ada yang ingin disampaikan kembali dok uh, sebagai take home message mungkin untuk uh, peserta CME pada siang hari ini kalau yang mau saya sampaikan sih sebenarnya tadi kan memang ada kalau untuk anosmianya memang ada terapinya olfactory training gitu ya Kemudian yang tadi saya ceritakan terakhir yaitu tentang nasal lavas atau cuci hidung. Nah, itu yang mau saya um, tekankan sih sebenarnya buat kita yang tidak kena Covid gitu ya. Maksudnya saat ini puji Tuhan bebas Covid, tetapi mungkin kita masih Beresiko uh, berisiko terkena kan sebenarnya. Nah, kita harus lakukan cuci hidung gitu. Yang mau saya apa uh, take home message itu. Baik, Dok. Terima kasih banyak ya Dokter Desi oh, atas Sharing ilmunya pada siang hari ini Jadi uh, Kalau yang Udah mengalami anosmia Atau hiposmia Berarti olfaktori uh, Apa tadi? Latihan ya Latihan pencuci Ya training Ya training Kemudian kalau yang belum Atau jangan Ya kita Latihan Belajar cuci hidung ya dok? Mm -mm, belajar, belajar cuci, cuci hidung, hidung Baik dok Pakai NACL Ya uh, Baik oh ini udah, -udah boleh dok, sama berikutnya dibahas tentang itu <laughs> berarti <laughs> baik dokter Verina nanti akan eh. kami sampaikan ke unit CME ya dok <laughs> oke okay, baik terima kasih dokter Devi uh, atas uh, okay, terima kasih ya atas sharingnya hari ini terima kasih juga kepada bapak ibu uh, sebagai peserta CME pada siang hari ini uh, dengan judul anosmia pada COVID 19 uh, sangat 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 menarik sekali uh, seperti yang sudah-sudah ya, CME memang selalu menarik topik yang dibahas. <laughs> kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi kuesioner CME hari ini ya. Link sudah kami share di kolom chat. Respon kuesioner akan kami tunggu sampai hari ini pukul 8 malam untuk mendapatkan sertifikat. Dokter Devi, mohon maaf apakah ini nanti bahannya bisa di-share ya dok ya? Ya baik, Iya ya, baik. Berarti ini nanti bahannya akan di share bersama dengan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Dok atas nama Unit CME, SDM dan SDM Dika dan CME Faiqul kami ucapkan terima kasih untuk Dokter Devi. Sebelum menutup acara ini kita akan berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk membuka videonya. Dokter Cynthia yang akan mengambil foto ya, Dok. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Yeah. Uh, ditunggu dulu Dokter Eva ya sampai Dominan membuka kamera yeah. ya. Oke. Okay. Oke. Masih ada banyak yang nutup apa kita tunggu yeah. atau foto aja? satu persatu membuka nih, Bentar dong. oh tunggu dulu ya. ya, hmm. ya. mungkin sudah bisa kali ya dok. cukup ya, oke. oke baik, saya foto dulu ya. Hmm, bentar cahaya diterangi, oke. oke, tahan, satu, dua, tiga. tunggu. Halaman kedua, tunggu satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cynthia. Sekali lagi terima kasih Dokter Devi. Terima kasih bagi bapak, eh, bapak, bapak ibu yang sudah mengikuti CME hari ini. Salam sehat dan sampai ketemu di CME berikutnya, tanggal 5 Mei 2021. Oke, okay, terima, terima kasih Dokter Eva dan teman-teman. Terima kasih dok.